Baiklah, kita ketemu lagi. Sekarang saya akan membahas soal belah ketupat dengan perbandingan. Jadi, ini A, ini B, ini C, ini D. Jadi ini A, C, banding. A, C, banding B, D. Sama dengan 3 banding 4. Terus yang diketahui lagi AD sama dengan 25 cm. Maka tentukan luas dan kelilingnya. Oke, pertama-tama kita cari dulu. Kalau AC banding BD sama dengan 3 banding 4 dengan AD sama dengan 25. Seperti kita tahu AD kuadrat sama dengan A0 banding D0. Kita kasih 0 di sini. Oke. 25 kuadrat sama dengan A0 banding. Mainkan seperti ini. A0 kuadrat ditambah D0 kuadrat. Oke. Sekarang kalau AC banding BD yang menaik 3 banding 4, maka A0 banding D0 sama dengan 3 banding 4 juga. 3 banding 4. Karena AC sama dengan A0 sama dengan setengah BD. Karena itu A0 banding ini sama dengan setengah AC banding setengah B0. Berarti sama-sama setengah, berarti sama dengan 3 banding 4. Oke, kalau gitu sekarang kita rubah dulu. Karena ini perbandingannya sama, maka saya akan A0 banding D0 sama dengan 3 per 4 atau A0 sama dengan 3 per 4 D0. Jadi langsung saya ganti saja 3 per 4 D0. Saya kuadratin di sini tambah D0 kuadrat. Jadi 625 9 per 16 D0 kuadrat tambah D0 kuadrat. Jadi ini 25, saya tambah langsung, ini jadi 16 per 16. Maka 9 tambah 16 adalah 25. 25 per 16 D0 kuadrat 625. Oke, sekarang saya ke sana. Berarti 625 kali 16 per 25 sama dengan D0 kuadrat. 25 sama 625 saya coret. Ini jadi tinggal 25. 25 kali ini 4 sama dengan 400. Jadi D0 kuadrat sama dengan 400. D0 sama dengan angka 400. D0 sama dengan 20. Oke. Kalau D0 nya 20, D0 sama dengan 20, maka A0 sama dengan 3 per 4 kali 20 sama dengan 15 cm. Oke, sekarang sudah sangat mudah. Dan kita tinggal cari luasnya saja. Luas sama dengan setengah kali 20 kali 15 sama dengan 150 cm persegi.
60. Ini naik ke atas. Kelilingnya 4 kali 25. 100 cm. Oke, makasih, semoga bermanfaat.